Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sandikor, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Kembali saya bagikan bagaimana cara merubah akom 1 sampai dengan 5 menjadi drum atau perkusi. Sebelum saya lanjutkan, akan saya jelaskan terlebih dahulu biar teman-teman tidak gagal paham ya. Drum bisa ditaruh di sini dan fungsinya untuk apa? Teman-teman ingin akom 5 ini menjadi drum ya. Suara drum. Klik akom 5 ya. Terus kita pilih drumnya. Itu nanti otomatis kalau kita jalankan untuk stylenya, drum itu akan mengikuti nada yang kita mainkan. Karena posisinya di akom 5 ini masih akom, bukan perkusi atau drum ya teman-teman ya. Apabila di sini sudah ada, teman-teman ingin memasukkan drum lain, beda sama drum yang sini ya. Seandainya ini drum 1, ini drum 2. Suara di dalamnya ada yang beda seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan dua drum. Oke. Dan supaya tidak mengikuti suara musik, caranya seperti ini, teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu. Pilih style mana yang akan kita ubah akom 5-nya. Atau akom 1, akom 2, akom 3, dan 4 ya. Itu terserah teman-teman nanti mau menempatkan di mana untuk drumnya. Pilih setel manual ataupun setel semi bisa. Tekan di sini MP3 record PA300, PA600. Kalau PA700, MP3 record. Klik. Setelah itu tekan OK ya. Setelah itu tekan menu. Ini kita pilih yang style track control. Nah, di sini ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman pilih yang akom 5. Di sini kita klik. Bisa dilihat di sini bisa kita klik. Klik seperti ini. Kita ubah menjadi perkusi otomatis. Kotaknya sudah hilang ya. Nah, nggak bisa diklik ya teman-teman ya. Sama seperti bass dan perkusi di sini. Oke. Jangan lupa disimpan. Klik pojok kanan atas, write style ya. Selanjutnya kita taruh drum yang lain di sini. Di sini akan saya contohkan sedikit ya teman-teman ya. Drum yang ada di ujung saya matikan. Kita akan menggunakan markisnya dari akom 5 ya. Oke, tunggu sebentar, saya rekam dulu ya. Segini aja untuk contohnya. Oke, kita langsung demokan apakah ini bisa mengisi ya untuk suara drumnya.
sukses. Silahkan teman-teman coba. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan bergabung dengan cara subscribe, like, serta hidupkan notifikasi loncengnya apabila nanti channel Sandicore mengupload video terbaru, tutorial terbaru, share sampel-sampel gratis. Teman-teman akan menerima notifikasi di handphone teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.